penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terus terjadi di berbagai daerah. Kali ini Ormas Pemuda Pancasila menolak keras rancangan undang-undang tersebut dan mengancam akan melakukan aksi jika Pancasila yang menjadi ideologi negara tetap dirubah. Hal ini disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, Japa Yosi Tepu, di kediamannya saat ditemui sejumlah awak media. Penentuan dari KPU pun belum ada yang calon tetap. Merdeka! Pancasila! 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 Jadi terkait rancangan undang-undang himpunan ideologi Pancasila ya, memang jelas kalau pemuda Pancasila itu menolak keras. Menolak keras, kenapa? Karena gak banyak. Kalau prinsip pemuda Pancasila itu, Pancasila itu udah dari dasarnya Pancasila itu udah di dasar negara kita, udah itulah pertama. Jadi kalau dirombak-rombak lagi nanti kan jadi berantakan Indonesia ini. Ibaratnya seperti rumah. Rumah ini udah permanen, udah bagus, udah cantik. Datang kawan mau ditetelinya lagi. Jadi kan jadi berantakan. Isinya terpaksa dikeluarkan, ya kan, ditambah, disekat, dan itu belum tentu cocok bagi yang di dalamnya. Saya rasa kami sesuai dengan petunjuk dari atas, Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Wilayah, menolak keras. Hanya saja kami, penolakan kami itu, tidak kami tunjukkan dalam bentuk demonstrasi unjuk rasa. Tetapi kalau memang nanti itu betul-betul diteruskan, mungkin kami angkat senjata pun, walaupun nanti bentuknya senjata-senjata tumpul, senjata memberuncing seperti memperjuangkan kemerdekaan. Berarti intinya pemuda Pancasila sendiri siap lah ya, siap untuk membela Pancasila dan menolak keras dibentuknya rancangan undang-undang himpunan ideologi pemuda Pancasila ini. Saya rasa gitu aja. Jadi kepada rekan-rekan masyarakat warga negara Republik Indonesia yang masuk sekolah pun sudah mempelajari arti Pancasila, ya jadi mari kita sama-sama mempertahankan. Nah, tapi karena Pancasila itu memang sakral, sakti, jangan pula kita mempertahankannya itu asal-asalan. Sikit-sikit buat dari Binjai Sumatera Utara, tim liputan Binyus TV. Yang lain. Binyus TV.